Cut. Halo boy, thank you yang sudah klik video ini. Yang baru gabung atau yang sudah gabung, jangan lupa untuk subscribe channel Hola Hope Kids dan bantu like dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Nah, di video kali ini saya akan share aplikasi untuk membuat intro atau outro untuk YouTube di HP Android. Nah, ini udah saya coba, cukup simple ya. Di sini ada kategorinya populer, game, outro, cute, click, dan cool, simple, live, sport, fashion, holiday, sky, bokeh. Lumayan cukup banyak juga nih guys. Saya coba yang populer ya. Video pertama ini yang ada api. Saya coba yang 10, 80, dan di sini juga ada 480. Saya coba yang paling tinggi. Saya coba klik play dulu. Jadi di sini hanya video dan template saja ya guys. Template seperti kata-kata. Nah, di sini title here-nya kalian bisa klik nih. Nah, kalau di sini saya edit sesuai nama channel saya. Hola Hope Kid. Kalau sudah kalian pencet checklist. Nah, di sini tinggal kalian atur aja mau di mana, di center atau agak kanan kiri, tapi saya coba lebarin biar lurus. Nah, di sini udah center. Nah, di sini kolom bawah kalian bisa lihat di sini ada gaya fontnya seperti apa. Ini desainnya juga, fontnya ya, animasi. Kalau di sini saya hanya contoh saja, saya rubah, saya klik selesai. Nah, di sini selesai, diminta untuk VIP atau Pro karena kemungkinan font yang saya pakai ini punya Pro, tidak gratis. Nah, kalau gratis balik lagi ini ke semula, makanya saya edit, saya cari yang cakep fontnya. Nah, kemudian yang ini yang menyatu sama backgroundnya, ini fontnya ada yang saya rubah, mungkin saya klik selesai. Ya, coba play dulu dari awal. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini mungkin saya edit lagi. Nah, pasti dia nongol kalimatnya. Saya tambah di sini ada kolom title, stiker. Musik dan gambar ya. Nah, gambar kemudian kayak sosmed gitu ya. Lumayan banyak sih itemnya ini guys. Saya coba pilih stiker, stiker subscribe. Saya pakai ini. Saya setel lagi agak ke bawah. Saya kecilin ke center. Oke, cakep. Kalau sudah klik selesai. Saya coba play. Di tengah hilang, saya coba tarik sampai belakang video, akhir video. Saya coba play lagi. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini lihat aja ini. Nah, jika sudah kalian masukkan stiker dan title text,
sekalian masuk ke musik. Di sini ada pilihan musik, kategorinya lumayan banyak. Saya pilih intro, saya pilih Firefly. Nah, di sini juga musiknya dari NCS ya, no copyright. Jadi kalian bisa make, klik aja tanda plus. Saya coba play lagi. Nah, jika sudah selesai, kalian klik checklist. Klik checklist lagi pojok kanan atas. Nah, di sini mengekspor video dan ada peringatannya, jangan ditutup aplikasi atau di close atau beralih ke aplikasi lain. Nanti bisa terganggu ekspornya dan atau cancel ya, guys. Ini lumayan cukup cepat loh ekspornya. Apa karena durasinya pendek? Nah, di sini sudah jadi, saya coba play. Mantap, tapi di sini yang free ya, ada watermarknya, intro maker, dan di bawah sini ada info dari lagunya nih, yang mengenai hak cipta. Jadi kalian harus cantumkan si punya musiknya, kalian klik salin aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian buat lagi, kalian pencet home di kanan atas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan yang untuk outro. Di sini outro juga ada banyak ya, tapi kemungkinan berbayar juga. Saya coba yang free ya. Nah, di sini juga ada pilihannya 4080 dan 1080. Saya coba yang paling tinggi 1080 pixel. Saya coba play dulu. Nah, ini template-nya sudah jadi. Hanya kalian menambahkan saja, mungkin nanti saya tambahkan stiker subscribe. Saya tambah di sini. Kalau semua udah pada keluar semua, nah di sini saya tambah stiker subscribe. Saya setel dulu biar kecil. Nah, sini dapat, saya turun lagi. Saya klik selesai. Setelah itu kalian tambah lagi musik biar tidak sepi. Saya pilih musik yang Team Sport ya, yang pakai Hellcat. Nah, sama ini NCS juga ya guys, kalian harus cantumin juga nanti di title. Nah, seperti ini, saya coba play. Mantap, kalau udah selesai kalian klik checklist. Klik lagi checklist kanan atas. Kita tunggu export. Ini exportnya cepet karena mungkin durasinya kecil ya, pendek 5 detik kalau tidak salah. Kalian yang belum download, download aja, link ada di deskripsi dan ada di playstore ini official. Nah, ini sudah selesai guys. Nah, karena ini aplikasi gratis ada iklan ya, jadi kalian ya agak terganggu sedikit. Nah, seperti biasa ada hak cipta, kalian salin. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru nonton, yang sudah nonton, jangan lupa subscribe channel saya dan bantu like dan share. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Arigato semuanya.